Karena kami ini bola sudah menyeberang di daerah lawan, dianggap pelanggaran namanya. 11-13 seluruh mereka. 11-13. Lagi-lagi ada Agus Cakul 2-3 kembali. Kembali ini kami masuk dari ini. Ia akan nomor 10 Agus seluruh mereka kembali kali ini. Ragu-ragu namanya ada lagi. Ini waktu-waktu atap saja. Kocor kembali oleh Isa. Kembali bertambah angka. Hanya Lady Sonoprim seluruh mereka. 12-13 seluruh mereka. Hanya tidak menggunakan satu angka lagi untuk menyamakan kedudukan. Lagi-lagi Agis kembali lakukan cepik jangan ekstras. Terima saja seorang Regi kali ini. Kita menyeberangi jari nampaknya. Spike atau pukulan yang begitu emosional suara-suara sayang. Tidak bisa lolos kembali menyamakan kedudukan dan pabrik. 13 sama suara-suara. Lagi-lagi Agis kembali lakukan cepik jangan. Yang terlebih ada Rudi lagi yang menggunakan. Nah, akan lagi Regi. Bagus suara-suara. Lolos kembali kali ini selain dari Regi dan kembali bertambah angka untuk Pepe. 14-13 seluruh 14-13 ada Dewi lakukan kembali modal pertama ini kembali menguntungkan untuk lawan 14 sama saudara. Ia kembali lagi ada nomor 4 dari Pola Bek Isan lakukan sepisan terima Agung saudara Iwan lagi bagaimana antar sayang sebaik yang dilakukan oleh apa juga kembali bertambah 15-14 saudara 15-14 ya lagi-lagi masih nomor 4 Isan kembali lakukan sebesar terima Rudi seluruh kata Iwan lagi bagaimana tambah lagi sayang oh. Ya diambil ya kita kembali lagi ke lapangan ya ya nampaknya pergantian pemain Iwan, pemain senior digantikan oleh nomor 7 yaitu Butuh. Ya, Butuh. Ya, kembali lagi seluruh ke lapangan. Nama masih bisa di belakang kembali lakukan set. Angkat Budi lagi. Seberapa kali ini kembali. Saja apa? Lolos di seluruh spike yang di peragakan Akmal. 15-16 seluruh ya, dari Bebantar. Thank you.
Kembali harap-harap pulang kepada pemain-pemain. Anissa akan kembali sempat. Akan lagi suruh kembali ini.